Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang pekerja 7-Eleven yang berlagak ala Samsung ketika melayan pelanggan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pekerja tersebut mengembalikan wang pelanggan dengan mencampakkan duit tersebut ke atas lantai. Mengikut maklumat awal, seorang pelanggan telah membeli barangan yang ditampal dengan harga promosi, namun ketika bayaran dibuat, harga yang dikenakan adalah jauh berbeza daripada harga yang dipaparkan. Merasakan dirinya ditipu, pelanggan tersebut cuba bertanyakan mengenai tanda harga, namun dimaklumkan konon promosi tersebut telah tamat beberapa hari yang lepas dan tanda harga masih belum ditukar. Mendengarkan alasan tersebut, si pelanggan meminta wangnya dikembalikan kerana masalah berpunca daripada kecuaian staf itu sendiri dan kenapa pula pelanggan yang perlu menanggungnya. Oleh kerana pelanggan bertegas meminta wang dikembalikan, akhirnya staf ini mula bertindak biadab dengan memperlakukan pelanggan seperti seorang pengemis apabila wang yang ingin dipulangkan dicampak ke atas lantai supaya ianya dikutip oleh pelanggan.